So hari ini kita akan masuk tutorial 5, kita akan bincang composite function dan inverse function. Okey, composite function. Yang pertama, sebelum kita selesaikan ni, kita kena mahir cara nak gantikan nilai dalam function. Okey, contoh dia macam nilah. Sekejap ya. Okey, contoh dia. Kita gunakan konsep ni je. Katakan saya ada function fx equals to, katakan ini mudah eh, contoh mudah, x tambah 5 contoh. Jadi kalau kita nak ganti, nak cari f3, maka setiap tempat x tu ganti dengan 3. Ha, ikut dia punya soalan lah. Katakan saya ada, saya nak cari f in bracket negative 1. Maksudnya setiap tempat x tu ganti dengan negative 1. Okay. Jadi sebenarnya composite function ni, kita menggunakan konsep ni. Tengok, x ni kita ganti dengan apa? Ganti dengan 3 ke? Ganti dengan negatif 1 ke kan? Jadi tempat x tu akan berubah. Okay? Sama juga untuk soalan, okay, katakan saya nak buat soalan 6A lah eh. Dia menggunakan dua function f dan g. Ini saya ambil kat sini. Okay, saya akan ambil soalan yang pertama ni. FOG, kita nak cari FOGX. FOGX, maksud dia kalau kita nak buat pergantian, kita bermula daripada kanan. Okay, soalnya kita kalau nak ganti, kita mesti mula daripada kanan. Lepas itu baru kunci yang depan sekali. Okay. Jadi cara kita nak selesaikan, kita ubah dulu cara penulisan. GX tu dalam F. Okay. Kita akan ubah penulisan FOG. Sama dengan, okey, jadi tadi saya dah bagi tahu step yang pertama kena ganti dulu nombor satu. Function yang pertama ni. So function yang pertama adalah yang ni. So kita akan ambil x squared plus 3. G ni kita ganti dulu. Bila dah selesai, baru kita gantian untuk yang f lah. Okey. Tadi saya dah bagi tahu dah, kalau kita tulis dulu yang asal kita ni adalah fx yang asal kita ni adalah 1 tolak 2x. Ni yang asal. Sekarang ni kita nak cari fx kuasa 2 tambah 3. Ha, jadi kita gunakan yang saya bagi contoh tadi lah. Tadi saya bagi contoh, kalau katakan fx sama dengan x tambah 5, kalau kita nak cari f3, maka x tu berubah menjadi 3. Setiap tempat x tu ganti dengan 3. Jadi sekarang ni, x tu adalah yang ni. Semua ni. Ha, tapi dia bukan dalam bentuk nombor lah. Yang ni kita nak mudah nampak, kita buat dalam bentuk nombor. Tapi yang ni, x ni kita akan ubah dengan ni, x kuasa 2 tambah 3. Setiap kali kita jumpa x, maka gantikan dengan yang baru. X kuasa 2 tambah 3. Jadi dari segi konsep dia, dia menggunakan yang ni. Yang simple kita belajar, fx sama dengan yang ni. Kemudian kalau nak cari f3, x tu yang ganti dengan 3. Okey, kalau yang ni sama, x ganti dengan yang baru ni. Maka kita gunakan function yang ada ni, tapi x ni berubah. Okey, x ni berubah. Kemudian kita permudah je lah. Mudahkan. So kita terus akan dapat jawapan dia 1 tolak 2x kuasa 2 tolak 6. Okey, ini cuma kita permudahkan je. Negatif 5 tolak 2x kuasa 2. Okay. Ha, sebenarnya composite function kita menggunakan konsep yang ni. Cuma kita kena pastikan mesti ganti bermula daripada sebelah kanan. Bermula daripada sebelah kanan. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh faham? Boleh. Faham. Okay. Okay. Kemudian kalau kita jumpa soalan ni, FOG in bracket 2. Maksudnya kita ganti je lah. Kita akan ambil sekarang ini adalah FOGX. Okay. Jadi kita dah ada tadi FOGX. Saya tulis jawapan akhir dia adalah tolak 5 tolak 2X kuasa 2. Jadi soalan yang kedua adalah kita nak cari FOG in bracket 2. In bracket 2. Maksudnya sekarang ni kita masih guna konsep ni jugalah. X ni sekarang berubah menjadi 3. Ha, kalau yang ni, X berubah menjadi 2. Jadi kita selesaikan. Ok,
kita tukar x tu kepada nombor ni, 2 ni. Negatif 13. Okay. Ha, jadi kalau kita jumpa soalan, dia beri f, dia beri g, terus soalan tanya find f o g in bracket 2. Maka kita akan terus guna kaedah. Maksudnya tak payah kita cari dulu f o g x. Okay. Ha, jadi kalau jumpa soalan, tengok soalan tu. Adakah dia mesti bermula dengan f o g x? Ha, kalau mesti bermula dengan f o g x, so kita kena cari dulu. Baru kita cari f o g 2. Kalau katakan soalan yang ni tak ada, maka terus kita guna kaedah. Okay. Ha, so ikut soalan tu macam mana. Ha, disebabkan soalan C ni, dia bermula dengan g o k x. Ha, maknanya kita mesti jawab dia dulu. K x. Okay. Lebih mudah kita tulis macam ni. G in bracket k x. Okay. Ha, jadi kalau kita nak mulakan pengiraan, kita ubah penulisan. Supaya kita nampak, kita nak buat mana dulu. So kita akan buat K dulu gantian. Kemudian baru kita buat gantian untuk G function. Okey. Ha, jadi kita teruskan. Ambil G. Okey. Sekarang kita guna KX. KX ni yang ni lah. Ini. KX. So gantikan 5 per 2. Ha, itu maksud dia kita kena ganti yang pertama dulu. Ni dah tak ada K lagi lah. Kita terus kepada function. 5 per X. Ha, 5 per X. Kemudian, nah sekarang baru kita guna function g. Jadi kalau kita nak mudah, kita salin dulu function g ni. Gx adalah x kuasa 2 tambah 3. Okay, ha, tapi kita bukan nak ini, kita nak soalan dia g in bracket 5 over x. Jadi kita guna konsep tadi lah. Kita guna konsep tadi. Maka x ni dia dah berubah jadi yang baru. Jadi setiap tempat x ni ganti dengan asalnya x kuasa 2, tapi jangan guna x kuasa 2. Kita tukar 5 per x kuasa 2 tambah 3. Maka dapatlah 25 per x kuasa 2 tambah 3. Okey, untuk setakat ni ada soalan tak? Ada yang tak faham? Tak. Boleh ke? Tak ada? Ha, so faham eh? Kita menggunakan konsep gantian. Ha, gantian. Okey, kemudian GOK in bracket 10. Ha, maknanya kalau katakan soalan dia bermula pada sini, so kita kena sambung je lah. Tak payah kita buat yang baru. Maka kita ambil GOK in bracket 10. Okey, maksud dia X tu gantikan dengan 10. 10 kuasa 2 tambah 3. Okey, ha, so kita guna lagu kereta. 25 per 100. Ini tak payah tunjuk pengiraan dia, bagi tahu jawapannya. Tambah dengan 3. So dapatlah 13 per 4. Kita buat dulu FOG. FOG. So FOGX. FOGX. Okay, ini kita buat 4 tambah. Ini asalnya ni. Sebelum kita selesaikan ni, kita tulis dulu F in bracket GX. GX sama dengan 4 tambah X. Okay, masalahnya GX ni yang kita nak cari. Okay, GX yang kita nak cari sekarang ni, tak ada. Sepatutnya kalau ikutkan kaedah yang asal, pertama kita kena ganti GX yang pertama. Yang kedua baru ganti F. Masalahnya GX ni tak ada. Okay. Ha, jadi macam mana gayanya? So kita akan kekalkan ni. Kekalkan ni. Kita sebenarnya guna function f ni. Ni saya tulis balik function f. Function fx ni asalnya adalah 3 tambah 2x. Okay. Jadi untuk yang sebelah kiri ni, kita gantikan x ni dengan gx. Ni, gantikan dengan gx. Jadi kita ambil function ni. So saya ambil 3 tambah 2x. X tu ganti dengan gx. Yang sebelah kanan ni jangan usik. Okay. Ha, yang kita buat ni untuk sebelah kiri je. Ini untuk sebelah kiri je. Okey tak ni? Kemudian. Okey sir. Okay. Ha, so kita jadikan gx sebagai tajuk lah. Ini dah biasa ni.
So 4 dengan 3 gabung jadi 1 tambah x. So gx equals to 1 plus x over 2. Dah selesai. Okay. Nah, jadi kalau ikutkan kaedah kita yang pertama, gantikan gx kalau ada. Kalau tak ada, kekalkan. Jadi sekarang ni sebelah kiri ni dia menggunakan function f. So kita ambil function f ni, kita ubah x ni kepada yang baru. Jadi setiap kali tempat x ni ganti dengan gx. Bentuk je kita ambil. Bentuk je ambil. So 3 tambah 2x yang asal. X ubah kepada gx. So proses jadikan gx sebagai tadi. So kita ambil g of x equals to 1 plus 2x over 2 plus x. Okay, kalau ikut kaedah, kita mesti ganti f dulu. Kemudian baru g. Ha, kan? Kita ganti. Ini kalau nak mudah ni, kita tulis. Saya tulis g in bracket fx. Ha, supaya kita nampak apa yang kita nak ganti. 2x per 2 plus x. Okey, kemudian kita ikut dulu kita punya peraturan asal ni. Ganti satu dulu kalau ada. Masalahnya function dia ada. Jadi kita boleh tukar kepada g in bracket 3 plus 2x. Sebab function f ni ada. Ni ada ni. Masukkan dekat sini. Sama dengan 1 tambah 2x per 2 tambah x. Okey, so, tapi soalan dia nak gx, bukan g in bracket 3 plus 2x. Soalan nak gx. Soalan nak gx. Okay? Ha, jadi kalau macam ni, kita tak boleh tukar gitu je, ni terus kepada gx. Tak boleh. Jadi apa yang kita buat, kita tukar dulu. Ha, kalau jumpa yang macam ni kan, kita tukar dulu, kita ambil lah let u equals to 3 plus 2x. Kita andaikan yang ni adalah u. Okay. Kemudian daripada sini, ubah sikit, jadikan x sebagai tajuk. Ni kalau jadikan x sebagai tajuk, kita boleh tulis u subtract to 3 over 2. Ni kita start dengan let u, in bracket ni, tertukar kepada u. Kemudian daripada u tu tukarkan x sebagai tajuk. Ni, ha, jadi sekarang ni, u yang pertama ni kita ganti untuk sebelah kiri. Ni kamu kena ingat. Ni kita gunakan untuk gantian sebelah kiri, left hand side. Yang ni, ini untuk gantian sebelah kanan. Okay? Ha, jadi kita start dengan u. Kemudian satu lagi tukar kepada x. Jadi u tu untuk sebelah kiri, yang x tu sebelah kanan. Okay? Ha, jadi kita akan tulis balik. So kita boleh tulis gu. Gu. Ha, gu. Sampai situ ya untuk u ni. Kemudian yang sebelah kanan ni, yang setiap kali tempat x ni ganti. Ni ganti. Ganti dengan yang ni. Ganti dengan ni. Jadi kita akan ambil 1 plus 2 in bracket x kita yang baru ni, u tolak 3 per 2 divide by semua kan, semua 2 plus, asalnya x, x ni ganti yang baru, u tolak 3 per 2. Ok, daripada x, kita dah tukar semua kepada u. So kita permudahkan, permudahkan. Ini ada yang boleh cancel, kamu cancel lah. Okay. Jadi untuk yang di atas, kita ambil u, u tolak 2. Maksudnya 1 tolak 3. Okey, untuk yang di bawah, untuk yang di bawah ni mungkin kita boleh samakan denominator. Ini akan jadi 4 tambah u tolak 3. Okey tak, untuk yang ni ada masalah ke? Ada yang tak nampak yang ni? Saya samakan denominator dia. Kemudian darab silang. Okey, kemudian kalau kita ada tiga tingkat, tingkat yang paling bawah ni, tingkat yang paling bawah ni kita boleh bawa, bawa ni ke atas. So kita boleh ambil, kita boleh ambil dua ni tak kat sebelah. Itu je u tolak 2 bahagi dengan 4 tolak 3 1. So kita ambil u tambah 1. Itulah kita punya jawapan. Okey, macam mana?
Faham ke tak faham? Faham. Faham ya? Okey. Tapi kita kena tengok dulu. Soalan tanya bukan du, soalan tanya dx. Jadi jangan berhenti kat sini. Kita kena ubah sikit. Kita ambil bentuk dia je. Tapi kita ubah penulisan gx. Maknanya jawapan hari mesti tulis macam ni. X tolak 2 per dengan x tambah 1. Gitu. Sebab soalan tanya gx bukan tanya du, gu. Ni gu ni kaedah. Eh, gu ni kaedah. Akhir sekali kita kena jawab ikut kehendak soalan. Soalan nak gx. Jadi untuk composite function ni bentuk soalan dia macam ni, nombor 7 ni sama ada a ataupun b. Kalau kita nak cari salah satu function. Okey, kita jawab dulu ikut. Biasanya kalau soalan ni kan dia tak terus, bila soalan tu susah, dia tak akan terus tanya g to the power of 27. Dia mesti find yang lain dulu. Sebenarnya find yang mula-mula ni sebenarnya dia akan membantu untuk menjawab soalannya ni. Okey. Jadi kita cari g kuasa 2. Dari segi function, kalau kita jumpa g squared, dia bukan bermaksud function g ni kena kuasa 2. Dia kena buat composite function sebanyak 2 kali. Okey. Kalau katakan kuasa 4, kena buat composite function tu 4 kali. Okey, jangan ingat g2 ni maksud dia yang ini kena kuasa 2. Okey. So kita buat, so saya tulis dulu g in bracket gx. Kalau kita ikut kaedah, kita kena ganti dulu dalam ni. Lepas tu baru ganti untuk function yang di luar. Jadi kita buat dia g ni kekal, gantikan gx yang pertama. X tambah 1 per 1 tolak x. Okey, selesai. Jadi step yang pertama dah selesai ganti. Step yang kedua kita guna g lagi. Jadi kalau kita nak mudah, kita tulis dulu g yang asal. G yang asal ni adalah gx x tambah 1 per 1 tolak x. Kita bukan naik nak yang ni, kita tengok ni fungsi yang asal. Sekarang yang kita nak adalah g in bracket x tambah 1 per 1 tolak x. Okay. Ha, jadi ingat cara kita nak buat, x ni dah berubah jadi benda baru. Jadi setiap kali jumpa x, kena tukar dengan yang ni. Tambah 1 per, satunya asalnya 1 tolak x, sekarang x dah berubah, ganti yang baru ni. X tambah 1 per 1 tolak x. Okey, kemudian kita selesaikan dulu untuk yang di atas. Samakan denominator ni, 1 minus x. Kemudian kita akan cross multiply. Yang di atas x plus 1 plus 1, 1 minus x. Ini saya samakan denominator dia. Okey, kemudian yang bawah pun sama. Yang bawah pun sama, saya ambil 1 minus x. Kemudian yang ni darab 1. Kemudian x tambah 1. Okey. Dan kita nampak ada 4 tingkat. Biasanya kalau 4 tingkat ni, kita boleh cancel tingkat 2 dan tingkat 4. Ni kalau jumpa macam ni, terus je. Tingkat 2, tingkat 4 cancel. Maka jawapan yang tinggal adalah okey, untuk yang x habis. Untuk nombor 2. So, untuk yang atas. Yang di bawah tolak x, tolak x. Satu satu habis. Maka kita akan dapat per negatif 2x ke? Okay. Negatif 2, betul? Negatif 2x. Jadi kalau kita permudahkan dapatlah negatif 1 per x. Okey, macam itulah. Ini baru g kuasa 2. Untuk g kuasa 2, negatif 1 per x. Okey, untuk kat sini ada nak tanya? Boleh faham ke? Ada pinggiran yang tak nampak? Yang tak jelas? Boleh? Boleh. Boleh, sir. Boleh, okey. Kita jawab pula untuk g kuasa 4 pula. Soalan yang pertama g kuasa 2. Tapi tu g kuasa 4. Untuk soalan berikutnya, kita nak dapatkan g to the power of 4.
Ha, ni soalannya. Yang ini, kalau ikutkan yang asal, kita akan buat G, O, G, O, G, O, G lagi. Maksudnya empat kali lah. Tapi disebabkan kita dah buat untuk G kuasa 2, jadi kita boleh gunakan kaedah yang ni. Ha, begitu. Okay. Ha, jadi tak payahlah nak buat G, O, G, O, G, O, G. Empat kali. Kita dah ada G kuasa 2, jadi kita boleh ambil G kuasa 2, G kuasa 2. Sama maksud dengan ni. Kalau katakan G kuasa 6, ha, darab lagi G kuasa 2. Okay. So, ni saya ganti G kuasa 2. Kita ganti dalam kurungan. G kuasa 2X adalah negatif 1 per X. Ha, okay. Jadi, kita menggunakan G kuasa 2. Saya tulis balik. G kuasa 2 ni asalnya adalah yang ni. Ni. Negatif 1 per X. Jadi ini sebenarnya saya boleh tulis G kuasa 2X. Ini soalan yang pertama. Okay, so kita nak, bukan yang ni, kita nak G squared in bracket. Dia dah berubah. G squared tapi in bracket negative 1 over X. Jadi setiap kali jumpa X, ganti dengan negatif. Negative 1 per X. Okay, dan tadi saya dah pesan, tingkat 1, 2, 3. Tingkat paling bawah ni boleh naik atas. Jadi jawapan dia adalah X. Jadi G kuasa 2. Ini sebenarnya kesimpulan dia. Jawapan akhir dia G kuasa 4X adalah X. Itu untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okay, untuk yang ni ada tak faham? Okey ke? Untuk yang ni? Okey, sir. Okey, sir. Boleh. Okey. Kemudian barulah kita jawab soalan. Soalan seterusnya dia nak G kuasa 37. Banyak tu. G kuasa 37. Okey, kalau 37 ni 9 kali 4, 36. Maksud dia kalau saya ambil G kuasa 4, kita kena buat 6. Banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 6. Boleh ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Kan? So, ni 6. 6 kali 4, 24. So, G kuasa 4 lagi. Ha, berapa kali tu? G kuasa 4. Ha, jadi, kita nak buat berapa kali? 9 kali 4. 9 kali 4, 36. 9. No, 9 lah. Banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akhir sekali baru lagi. Ha, macam tu lah. Akhir sekali adalah G. GX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 4, 36. G. Okey, sekarang kita punya GX kita adalah X tambah 1. Ini adalah GX. Mudah kita ambil macam ni. Saya tak letak dia ni di belakang. Kalau saya letak dia di depan. Sama juga kan? G darab G kuasa 4. G kuasa 4 paling. Jadi ni ujung sekali G kuasa 4X. Okey, jadi kita tengok eh. Kita tak perlu buat semua ni. Tadi kita dah dapat dah G kuasa 4X ni nilai dia X. Maksudnya ini adalah X. Betul tak? Okey, nampak tak dia punya ni? Kemudian, untuk yang berikutnya, ni saya boleh tulis sebagai G kuasa 4X lagi. Ini sama dengan X. Kan? Mula-mula ini adalah X. Bila saya ambil G4X, dapat A juga. Betul tak? Jadi, kalau kita gerak sampai sini, maka saya boleh tulis GX. Boleh ke? Ni yang pertama ni, ni. Saya boleh tulis sebagai G kuasa 4X. Ni. Masalahnya, G kuasa 4X, X. So, yang ni X, kemudian yang ni pun X.
Yang ni pun X. Sampailah sini. Maka kita boleh tulis GX. GX ni function dia. Kita boleh salin balik soalan. Soalan dia adalah X tambah 1 per 1 tolak X. Inilah kita punya jawapan. Nah, tu kalau kita nak cari. Nak cari G kuasa 37. Okey, ada yang nak tanya tak untuk yang ni? Ada yang dah pening kah? Ada yang tak nampak ni? Ada tak? Tak. Boleh? Ini adalah ni X eh? X. Jadi G4X. Dapat X ni keseluruhan ni. X. Sampailah ke sini. Jadi sebenarnya walaupun dia kata nak G kuasa 37, sebenarnya mudah je. Jawapan dia adalah X tambah 1 per 1 tolak X. Okey, faham? Untuk composite function? Kalau dia nak G41, jawapan dia sama juga rasa. Kalau G41 sebab dia ganjil kan? G41. G41 kita boleh buat 10 kali 4, betul? Kalau katakan soalan G41. G41. Kita ambil G kuasa 36. G kuasa 40. Maknanya yang ni adalah X. Maka jawapan ni sama juga. Ni kita nak tengok balik. Sebelum ni, kita belajar relation. Relation. Sebelum masuk bab function. Daripada situ nanti ada macam-macam lah. Relation 1 to 1. Relation many to 1. Relation 1 to many. Macam-macam lah ni. Relation many to many. Ada macam-macam. Okay. Dalam macam-macam ni, kalau kita nak kaitkan dengan function, kalau nak kaitkan dengan function, syarat dia, dia mesti, image dia mesti satu. Tak kisahlah sama ada one to one ataupun many to one. Ni one to one ni maksud dia one object, one image. Object daripada set yang pertama. Image daripada set yang kedua. Okay. Ataupun kita ada, mungkin ada dua objek tapi image dia satu. Ini masih juga kita boleh panggil dia sebagai function. Okay. Mula kita belajar tu. Kemudian dalam banyak-banyak ni, kalau kita nak sambung cerita dengan inverse pula. Ni kalau kita nak kaitkan dengan inverse, apa ni kita belajar inverse pula. Inverse function. Tak semua function ni kita boleh kira dia punya inverse dia. Syarat dia, dia mesti relation one to one. Itu syarat dia. Tadi kita kena pasti daripada relation, kena pasti function tu yang mana? Relation one to one, satu. Satu lagi relation many to one. Kemudian daripada function banyak-banyak ni, kalau kita nak tahu dia ada inverse ke tak ada, kita mesti merujuk kepada relation one to one function. Okay? Jadi kalau soalan ni, yang pertama kita nak determine as n inverse function, maka kita mesti tunjukkan f ni mesti 1 to 1. Okay? 1 to 1. Jadi kalau kita tengok balik bagaimana nak show 1 to 1. Ni dalam kuliah dah belajar kan? Ingat tak? Macam mana kita nak show 1 to 1 function? Macam mana? Kita ada dua kaedah. Apa kaedah dia? Horizontal test line. Ya. Sebenarnya kita ada dua kaedah. Kamu boleh tengok video nanti. Tutorial 1 to 1 function Ini saya ringkaskan ni. Kita ada dua kaedah sebenarnya. Algebraic method ataupun secara graf. Secara graf. Kalau kita nak tunjukkan 1 to 1, kalau secara pengiraan lah, kalau secara pengiraan, kita mesti start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2. Okay. Kemudian kita proses, kita mesti tunjukkan x1 mesti sama dengan satu nilai je, x2. Okay. Satu nilai je. Ini sebenarnya, ini untuk soalan nombor 4. Yang nanti kamu tengok video lah. Saya ada tunjukkan bagaimana nak show 1 to 1. Okay, yang penting sekarang ni daripada kalau algebraic method, kita mesti
ambil dua nilai y, andaikan ada dua nilai y, proses kita mesti berjaya tunjukkan x1 mesti sama dengan x2. Itu je. Tapi kalau kita proses, kita ambil x1 proses, ada plus minus x2. Ha, maka yang ini not one to one function. Kalau yang ni. Ataupun kita kira-kira, kita hanya berjaya tunjukkan x2 tapi dia bersama dengan nombor. Yang ini pun tak boleh. Dia syarat dia kalau kita nak start pada sini, nak kita buat kesimpulan f one to one function, dia mesti berhenti pada ni je. X1 mesti sama dengan X2. Itu syarat dia. Kalau dapat plus minus tak boleh. Maksudnya kita dah ada dua nilai X tak boleh. Ataupun kita dapat X1 tapi tak sama dengan X2. Dia dapat dengan nilai lain tak boleh. Okay, itu satu. Kalau kita nak uji melalui graf. Okay, katakan saya ada graf. Contohlah saya ada graf. Saya ada graf kuadratik lah contoh. Jadi saya nak check ni. Kuadratik ni boleh tak kita namakan dia one to one function. Okay. Jadi kita kena tengok. Kalau one to one function, kita mesti kita ada belajar kalau dari segi test ni, kita ada vertical line test satu. Satu lagi horizontal line test. Okay. Saya tunjuk kat sini lah. Kalau kita nak attend ni, kalau kita perasan dalam kuliah tu, kita belajar ada dua test yang kita boleh guna. Vertical satu, satu lagi horizontal line test. Yang vertical ni untuk ujian apa? Vertical. Vertical, kita nak tunjukkan apa? Untuk apa? Why? Vertical line test, maknanya kita nak uji why? Kita nak uji apa? Kita nak uji graf kita ni boleh tak kita panggil sebagai function kan? Ni kalau pun ni kena tengok balik lah. Itu nak uji graf kita tu function ke tidak? Boleh tak kita panggil function? Kita kena lah. Jadi kalau katakan graf kita macam ni, tak boleh lah tu, not a function. Kalau horizontal line test, ini dah tujuan utama kita. Jadi kalau kita nak dapatkan one to one function, kita gunakan horizontal line test. Horizontal line test. Syarat one to one, dia mesti langgar satu titik. Itu syarat dia. Okay, boleh ke faham ke ni? Faham. Jadi ingat kalau kita nak uji function kita tu, ada inverse ke tak ada? So kita mesti show one to one function. Pilihlah nak guna algebraic method ke ataupun nak guna graf. Kalau graf ni kamu kena main lukis lah. Dah ada graf, kita buat je horizontal line test. Kalau langgar dua, reject. Dia syarat dia mesti langgar satu. Okay, 11A. Sekarang ni kita ada GX. Okay. Itu kita punya GX. Jadi kalau katakan saya nak guna, saya tunjuklah dua cara. Yang pertama secara algebraic method. Algebraic method. Okay, masa dia kita akan start dengan let G ada dua nilai X. Ada dua nilai X. Kemudian kita ambil function ni tetapi kita gantikan X tu dengan X1 yang pertama. Yang kedua gantikan X2. Proses nanti mesti kita akan dapat X. X1 ni sama dengan square root of X kuasa 2, X2 kuasa 2. Okay. Dan bila kita nak buat square root untuk variable, dia mesti ada plus minus. Yes. Kan? Jadi, tadi saya dah bagi tahu one to one function ni, syarat dia, dia mesti satu nilai je. Dia tak boleh plus minus. Dia tak boleh plus minus. Okay. Maknanya kesimpulan dia, GX is not one to one function. One to one function. One to one function. Okay. Maka therefore. Ni kalau nak buat ayat lah.
maka no inverse. Kan? Gx no inverse. Maknanya gx tu dia tak ada inverse. Jadi tak ada inverse tak payah cari. Okey. Ha, ini kaedah yang pertamalah. Kaedah yang pertama kita buat pengiraan. Okey, katakan saya nak guna kaedah yang kedua lah. Saya nak guna graf. Graf tapi kena mahir lukis lah. Okey. Tengok balik kalau graf kita ni maksudnya saya akan ambil bilik ais kosong. Tengoklah cara kita nak lukis graf. Macam biasa kita akan ambil yang keempat. Kemudian kita akan lukis. Lukis negatif 4. Di sinilah negatif 4. Yes. Graf kita positif. Maka senyumlah, senyum. Senyum. Yes. Senyum. Macam tu lah. Maka bila kita gunakan horizontal line test. Jangan guna vertical pak. Horizontal line test. Dia langgar 2. Maka memang not one to one function. Okay? Ha, jadi kalau guna graf, stepnya ni tak payah. Ambil graf, lukis, tunjukkan horizontal line test tu langgar 2 titik. Okay tak? Faham tak ni? Faham. Boleh ke? Faham, sir. Okay. Faham. Kadang-kadang, kalau kita tengok kuadratik ni sebenarnya memang dia takkan ada inverse. Sebab dia not one to one function. Tetapi, okay? Tetapi kalau katakan saya ubah soalan ni, saya ubah soalan, dia ada syarat tambahan. Di sini, dia ada syarat tambahan, comma, ada syarat tambahan greater than or equal to zero, syarat tambahan. Maka graf kita ni, dia hanya baca sebelah je. Kalau ada syarat tambahan ni lah, dia baca sebelah je. Bila kita baca sebelah je, kalau kita uji sekali lagi, maka kita boleh panggil dia sebagai one to one function. Okay? Ha, kalau ikutkan syarat asal, kalau tanpa yang ni, maka dia memang not one to one function. Tapi kalau ada syarat tambahan, maka graf kita dah jadi sebelah. Tak ada salah, mungkin dia guna greater than zero ataupun less than zero. Sebelah je. Maka kita bila guna horizontal line test, hanya satu titik je dah langgar. Maka masa kat situ, kalau contoh yang macam ni, maka kita boleh namakan G tu adalah one to one function. Okay? Ha. So hati-hati dengan soalan. Tak semua nampak je kodatik, tak semestinya dia adalah not one to one function. Macam contoh 11B tu lah. 11B. Okay? Ha. Kamu boleh cuba 11B tu. Bila ada syarat je, maka dia akan jadi one to one. Maka bila ada, ya. Yeah. Kalau syarat J2 macam mana? Contoh X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil daripada 5. Contoh. Ah, okey. Contoh eh. Direkaan semata-mata. Yang pertama tadi saya andaikan soalan tu ada syarat greater than 0. Maka bila lukis, maka bila kita uji horizontal line test, memang dia langgar satu je. Maka kesimpulan one to one function. Katakan soalan tu dia pergi ubah pula. Macam tadi kan. Antara apa tadi? Negatif 1 dengan 5 contoh. Ini contohnya eh. Klik. Kosong dengan 5. Ah, okey, cuba eh. Masih ada graf kita daripada sini, nanti satu ni. Sampailah ada sebelah kanan kan. Okey, kalau kita uji di ujung dia, memanglah one to one function. Tetapi kalau saya ambil graf nanti satu ni, ini. Ni, kalau saya ambil garis horizontal kat sini, dialah langgar 2 titik. Maka kalau diguna syarat ni, maka not one to one function. Boleh kan? Dia syarat dia kalau bentuk U tu dia mesti potong separuh. Dia tak boleh ada sikit dekat sini. Ha, kalau ada sikit tak boleh. Sebab bila saya uji kat sini, bila saya buat horizontal line test, dia langgar 2 titik. So kalau kat situ kita reject lagi. Not one to one. Mula-mula tadi saya ajar, mula-mula kelas tadi saya ajar composite function. Lepas tu baru saya cerita pasal inverse function. Ya. Yeah? Jadi kalau katakan saya nak cari inverse, soalan yang pertama ni. Soalan yang pertama kita nak cari inverse. Inverse ni berapa? Okay, contoh function kita yang ni. Fx sama dengan 1 per x tolak 3. Contoh ya, contoh. Okay, kalau di sekolah kita akan gunakan let y.
equals to 1 over x minus 3. Lepas itu kamu proses. Jadikan x sebagai tajuk. Ingat tak? Jadikan x sebagai tajuk. Ha, kan? Maka terus kamu bagi tahu, oh, maka jawapan dia adalah F inverse. Apa yang kamu dapat lah. Okay, sekarang jangan guna kaedah ni. Jangan guna kaedah. Jangan guna kaedah ni. Sebab tadi saya dah ajar tadi, kita bermula daripada composite function. Composite function, lepas itu baru saya ajar inverse. Maksudnya bila kita nak dapatkan inverse, mesti melalui ini. Ha, kita tak boleh guna kaedah ni. Okay. Ini untuk dapatkan jawapan. Okay. Tapi kaedah sebenarnya kita menggunakan composite function. So ingat eh, yang ni tak boleh buat lagi lah. Jangan guna kaedah. Okay. Jadi kalau nak cari inverse, kita mesti gunakan cara ni. Maksudnya F in bracket, F inverse. Samakan dengan X. Mesti bermula daripada sini. Kita gunakan composite function. Samakan dengan X. Yang sebelah kanan ni memang sentiasa sama dengan X. Dan yang fikir pula, boleh tak sama dengan X sama 3? Ataupun X per 2? Tak ada. Nak cari inverse, mesti sebelah kanan ni adalah X. Yang sebelah kiri mesti guna composite function. Tapi dalam dia adalah inverse. Yeah? So, mesti guna cara ni. Okay. So, saya patah balik kepada soalan tadi. Okay, jadi kita akan gunakan cara yang baru ni. Saya salin dulu, fx sama dengan 1 per x tolak 3. Kemudian saya nak cari inverse, mesti gunakan ni. Mesti guna cara ni, jangan guna cara di sekolah. Okay, jadi bila kita belajar composite function, yang pertama kena ganti yang dalam ni. Ni satu. Lepas tu baru ganti yang di luar. Ingat itu adalah composite function. Jadi kita akan buat F dalam dia inverse. Masalahnya inverse tak tahu. Bila tak tahu, terus kita guna function F. Okay. Maka saya boleh tulis. Okay. Saya ambil je function ni. Nak buat yang pertama dah tak ada. Tak boleh. Sebab dia tak ada. So saya ambil yang ni. Saya ambil ni. So saya buat 1 per X ni ganti dengan inverse. Tolak 3. Samakan dengan X. Okey, yang ni ada masalah ke? Ni ada yang tak faham ni? Boleh ke? Hello? Faham, sir. Mesti guna cara ni, eh? Jangan guna cara sekolah. Okey, kemudian ni kita permudahkanlah. Permudahkan, saya tukar tempat. 1 per X sama dengan F inverse. F inverse. Tolak 3. Kemudian maka dapatlah F inverse adalah 3 tambah dengan 1 per X. Maka itulah jawapan inverse. Jadi mesti guna cara ni. Mesti bermula daripada sini untuk cari inverse. Jangan guna cara sekolah. Okey tak? Okey. 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 Kemudian kalau katakan soalan, ni kadang-kadang soalan ni asalnya soalan tanya inverse. Tapi akhirnya dia tanya juga domain. Domain tu apa? Kemudian soalan nak range. Okay. Ni paling mudah sebenarnya kamu lukis. Ni saya dah ajar ni. Ni nanti kamu lukis lah. Kamu lukis. Jangan samakan dengan kosong. Ini ingat balik bagaimana cara yang lukis. Saya buat terus je ni. Okay, yang ini satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Jadi ini berganjak tiga, eh. So yang ini tiga. Ya, yeah, betul lah, ini tiga. Jadi kalau kita main lukis graf, domain adalah negatif infinity tapi terputus pada kosong. Sambung, zero to infinity. Kemudian range, negatif infinity sampai sempadan yang baru, 3. Terputus, sambung balik, 3 sampai infinity. So, macam tu lah. Yang ni lebih mudah kalau kita guna graf.